angker dan misterius, inilah hutan paling berbahaya di dunia. Bagi yang suka naik gunung maupun jelajah alam pasti sepakat kalau masuk ke hutan, terlebih di malam hari, acap kali bikin hati was-was. Suasana yang sunyi hingga bulu kuduk yang berdiri tiba-tiba bisa membuat nyali siapapun ciut seketika. Beberapa hutan di bawah ini tak hanya membuatmu merinding saat melihat fotonya, tapi juga ada yang berbahaya dan memakan nyawa satu. Hutan bambu Sagano terletak di negara Jepang. Dipenuhi dengan pohon bambu dan jalan setapak membuat hutan ini tampak seperti nirwana. Namun siapa sangka, di balik keasrian dan rindangnya hutan Sagano ternyata ada spesies serangga mematikan yang bisa membunuh manusia dalam hitungan detik dua. Jok Falls adalah salah satu air terjun paling indah yang terdapat di Karnataka, India. Air terjun tersebut dikelilingi oleh hutan lebat yang hingga kini ditutup mengingat banyak kasus kematian wisatawan yang mencoba mengeksplorasi hutan tersebut. Belum ditemukan penyebab pastinya, namun beberapa menduga luas dan rumitnya jalur sering membuat orang tersesat di hutan tersebut. 3. Hutan Dering bisa jadi termasuk salah satu hutan yang paling menyeramkan di Britain. Dikenal dengan nama Screaming Forest, beberapa saksi menyebutkan ada aktivitas tak wajar di dalam hutan tersebut yang terjadi di siang maupun malam hari. Selain itu, di hutan ini kerap ditemukan jasad manusia yang tak bisa menemukan jalan pulang karena tersesat. 4. Hutan Aokigahara atau yang bisa disebut dengan Suicide Forest ini terletak di kawasan Gunung Fuji, Jepang. Hutan ini menjadi tujuan akhir orang-orang yang depresi dan ingin mengakhiri hidup, tak heran apabila di hutan tersebut kerap ditemukan mayat bergantungan di pohon. 5. The Black Forest, meski identik dengan desert lezat, tapi ternyata The Black Forest adalah sebuah kawasan hutan yang angker di Jerman. Dengan rute sepanjang 160 km, hutan tersebut memiliki pepohonan yang menjulang tinggi hingga sinar matahari tak bisa menembus ke dalamnya. 6. Hayabachu Forest, terletak di Transylvania, Hayabachu Forest atau yang biasa dikenal dengan Vomit Forest tersebut akan membuat seseorang yang masuk ke dalamnya merasakan sensasi unik. Beberapa orang yang menjelajah hutan tersebut mengaku mengalami gejala yang sama seperti pusing, mual dan muntah. 7. Hutan Amazon menduduki peringkat nomor 1 hutan terbesar di dunia sekaligus paling berbahaya. Meski terlihat indah dari atas, hutan ini menyimpan misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Akibat sulitnya akses dan jalan di hutan tersebut, mayoritas area hutan belum tercover oleh manusia. Bahkan orang-orang yang tersesat dan hilang di hutan tersebut tak pernah kembali dan ditemukan jasadnya sampai sekarang.